Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tutorial gimana cara menentukan pemenang giveaway di YouTube. Ya, ini mudah banget tutorialnya, tapi sebelum aku lanjutin tutorialnya, pastiin kalian udah klik tombol subscribe serta nyalain notification agar kalian tidak ketinggalan video baru dari aku. Oke, langsung aja tutorialnya. Pertama-tama kita buka YouTube kita untuk mencari video kita saat mengadakan giveaway. Kita cari, misalnya kan aku di sini belum ngadain giveaway. Misalnya aku cari video yang paling banyak komentarnya. Misalnya video yang apa ya, yang ini. Prank call sahabat. Nah, terus aku pilih tanda titik 3 di samping kanan aku. Terus aku di sini ada pilihan simpan ke tonton nanti, simpan ke playlist, download dan bagikan. Di sini aku pilih yang bagikan. Nah, terus langkah selanjutnya adalah salin link. Nah, ini link video yang misalnya video giveaway-nya itu udah disalin, terus kita keluar kita menuju ke aplikasi browser. Kalian bisa pakai Chrome atau Google biasa. Di sini aku pakai Google biasa. Terus aku klik di sini google.com. google.com ya, teman-teman. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini, google.com. Terus di google.com itu kita klik lagi YouTube Pitch Card, teman-teman. Terus kita cari. Nah, ini tampilannya itu setelah aku searching. Ini ada banyak banget ya, tapi aku pilih yang kedua ini, teman-teman. Nah, setelah dibuka itu nanti tampilannya kayak gini, teman-teman. Nah, di nomor 1 ini pilihannya adalah YouTube video URL. Jadi kita itu disuruh kayak salin link video giveaway kita. Kebetulan di sini kan aku belum giveaway, jadi tadi aku salin video yang paling banyak komentarnya kan. Nah, di sini aku langsung aja salin linknya di sini. Nah, setelah disalin aku klik get YouTube comment. Nah, di video ini aku ada 7 komentar. Nah, terus aku scroll ke bawah, ada nomor 2 yaitu ini start ref and pick random winner. Jadi ini tempat dimana kita merandom atau memilih secara acak atau pemenang giveaway kita. Langsung aja kita klik tombol start dan kita lagi mau winner atau nah ini dia, kita udah ngacak dan pemenangnya adalah Feby Mizu. Jadi kayak gitu, teman-teman, contohnya itu. Nah, kalau kita mau ganti pemenangnya, kita bisa lagi klik pick another winner di sini. Nah, kita mau random pemenangnya lagi. Pemenangnya adalah Sandy PS PZ. Nah, ini gitu, teman-teman, caranya. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari aku ya. Dan thank you for watching. Jangan lupa share videonya kalau video ini bermanfaat serta klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan thank you for watching. I love you so much.